Teka-teki kematian bocah laki-laki yang mayatnya ditemukan mengambang di Sungai Prawira Desa Rawadalem, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat akhirnya terungkap. Bocah 8 tahun berinisial MYP adalah warga Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Ternyata MYP tewas dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Dan dalang dari pembunuhan itu adalah ibu tirinya sendiri. Penemuan tersebut sempat mengegerkan warga karena kondisi bocah malang tersebut sudah dalam kondisi membusuk pada Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Bocah yang diketahui masih duduk di bangku kelas 2 SD itu ternyata sengaja dibunuh dengan cara diceburkan ke Sungai Prawira. Otak dari pembunuhan tersebut adalah ibu tiri korban berinisial Sa, 21. Ibu tiri korban menyewa pembunuh bayaran berinisial SAP, 24. Saat dikonfirmasi, Kapolres Indramayu AKBP M. Lukman Syarif melalui Kapolsek Balongan AKP Febri H. Samosir. Menurutnya para pelaku saat ini sudah diamankan polisi untuk selanjutnya dimintai keterangan lebih lanjut. Apa motif perampasan nyawa anak kecil ini belum diungkap polisi.